Oke okay guys, kita lanjutin ini lagi nih. Ini sebenarnya rekaman ulang gua sih soalnya yang tadi filenya korup. Bodoh sekali anjing, malah korup. Jadi ini rekaman ulang. Ini paling gak ya cepet sih kalau rekaman ulang. Anjir korup juga. Tadi filenya mau udah mau gua export malah korup anjing anjing. Ya udah gua ulangin aja kan rekamannya biar kelar anjir, filenya malah korup. Nyeru ini dulu. Baru satu. Oke. Okay. Udah ketutup sama kan? Apalagi nih ngebug. Coba udah sampai sini, bentar-bentar. Tadi itu kalau nggak salah yang ini nyalain terus ini sini terus terakhir sini. Pakai acara korup segala lagi tadi belnya. Kita bawa lari turun ke bawah. Kenapa gue bisa tahu cepet ya, karena ini rekaman ulang guys. Jadi ya maaf agar filenya korup anjir anjir. Salah, ntar ke ruangan yang di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Oke okay. Masuk. Dorong dulu ininya. Oke, udah. Naik.
Oke, terus ini nih buku kan. Ambil. Buang aja ke sono. Tong. Dah. Tong gak mati. Buku ini buat di sebelah sini. Oke, buku ini buat di sebelah sini. Oke. Terus buku yang ini nih buat di sebelah sini. Oke, terus pintunya kebuka. Kita dorong. Dorong dong. Buat ambil replika boneka. Naik. Replika boneka buat yang di sebelah sini, ujung sendiri itu. Nah, buat di sebelah sini ini kita taruh, ambil. Taruh, ambil, ke arah sini. Kita pasangin di sebelah sini. Satu. Pasang. Oke. Kita nyalain lampu dulu. Sekarang tujuan kita kemana? Tujuan kita ngambil kunci yang ada di sebelah sini. Tapi sebelum itu kan kita hadapan sama dia dulu nih. Belakang. Anjir, kadang kena, kadang enggak. Ya udah tahu gua. Kita depan sama mereka kan. Satu di sebelah sini. Belakang. Nah, ngentit. Bisa kena terus anjir. Sini loh, ngentit terang rumah orang tuh. Pemajuan sini semua loh. Mana lagi tadi? Satu lagi. Belakang sini kan lu dari tadi lu bakali anjir mampus lu. Nah, ini buat yang ada di ruangan atas ya. Iyalah, mati dong. Nyalain bos. Ruangan atas sendiri naik ini. Buka pintunya. Oke, nyalain senter, jangan lupa ini penting banget nyalain senter.
masuk. Nah, kita bakal lawan mereka semua. Dari mana lagi? Belakang. Nyerang belakang mulu dari depan loh. Ada lagi nih. Nah kan, ada dua. Nah lagi loh. Oke, ada lagi nggak? Wah, masih ada tuh. Sini loh, anjir tiga. Ada lagi? Udah nggak ada. Oke, nyalain lagi. Nah, pentingnya di sini tuh kalian itu tadi gua main itu caranya loncat, pancing semua yang ada kan, pancing semua. Oke, jangan nabrak. Kalian gak usah dilawan, gak masalah sebenarnya. Salah deh, bang Red bener-bener dimatiin sini semua. Di sini nih satu nih, dia keluar dari sini satu. Ntar, nah kan dari sini satu tuh, dia keluar dari sini, matiin aja. Satu di belakang. Tuh dia ada lagi. Oke. Okay. Sudah tiga berarti, yang baca buku satu. So, matiin aja. Sama mereka dua di sebelah situ. Oke. Udah kelar. Sip. Terus kita naik ke sini. Oke, okay, sip, jangan jatuh. Oke, okay, kemudian kita loncat. Ini nggak mati. Dan kita itu benernya muter tuas, cuma digangguin sama mereka nih. Dan kita itu gampang muter tuas ini doang, kelar kan. Gangguin, digangguin terus. Tuh. Kan? Malah lari semua lagi. Gak kena kan lu? Main-main macam-macam ada sama-sama. Oke, puter lagi. Ya, lari aja. Sampai sini kan, lari aja. Ya, nggak kena, bos. Udah, ini tinggal kita giniin. Naik. Jatuhnya naik. Naik lagi. Ya, elah. Nggak kebuka dong. Aduh. Ambil bawa lari. Udah kelar ntar nih game. Turun ke bawah sendiri.
dipasang. Pintu sini kebuka. Kita masuk. Jalan aja nih. Lari. Ada. Ntar sampai. Oke. Masuk. Balik. Dan ya. Silakan lihat cutscene ini. Dan mana. Voila, jadilah kita si kerucut. Pasukan kerucut. Dan ini tuh emang kayaknya si pasukan kerucut ini apa ya, dari orang-orang yang kayak mau kabur gitu loh dari tempat ini, tapi dia ketangkap sama si Geisha itu tadi, cewek tadi. Terus dia berubah jadi kerucut. Kira-kira sih kayak gitu. Soalnya ya gimana lagi? Turun. Dan sampai. Kalian masih ingat gak scene yang dimana si baju kuning makan si ini kerucut? Nah ternyata itu yang dimakan itu yang baru aja dirubah, si dia yang baju biru itu loh. Kan dia baru dirubah kan sama si Geisha tadi nih, yang kerucut ini. Nah yang dimakan sama si si kuning, si Six itu, ya dia berarti. Yang ini yang udah dirubah nih. Gitu. Kira-kira sih kayak gitu ceritanya. Nah kan ini sosis tuh, tapi pas Six datang, yang kalau kalian inget tuh Six datang makannya bukan makan si sosis tapi makan si kerucut. Kan di sini nih juga dia makannya. Dan Little Nightmare kelar. Jadi ya kayak gitu sih. Menurut gua ya, menurut gua sendiri itu emang si Six itu dia makannya itu bukan makan ya makan kerucut sih, ya makan yang udah orang yang dirubah sama si Geisha itu. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Dan abis ini gua nggak tahu mau main apaan. Apa ngelanjutin aja, lanjutin Little Nightmare yang kedua, atau gua main yang game lain. Nggak tahu gue main apaan.
bisa. Kelar. Oke guys, sampai situ aja dan bye-bye.